warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menerangkan tentang faedah lafaz kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Jadi salah satunya faedahnya seperti wa idza arata adkhulu ala hakimin aw qadhi aw dhalimin aw ghairihi. Ketika kamu ingin masuk, ingin menghadapi, ingin berkunjung pada hakim, qadhi, orang zalim atau lain-lainnya, orang-orang yang kamu sukani atau orang-orang yang kamu takuti, maka bacalah kaf ha ya ain shad wa qad asabi'a yadika al-yumna bi hurufiha kullu usbu'in bi harfin. Jadi kemudian tulislah pada tangan Anda seperti ini. Kaf ha ya ain shad. Tsumma qul hamim ain sin qaf. Kemudian bacalah hamim ain sin qaf. Wa qad asabi'a yadika al-isra kadzalik. Dibuat seperti ini. Ai hamim ain sin qaf. Ya, kemudian ketika sudah seperti itu, fatasiru asabi'al yadaini muntabiqatan. Fadhul 'alaihi waftahha fi wajhihi. Kemudian asabi'al yadaini ini kita gegemkan seperti ini ya. Kita gegem kemudian pas kita masuk dan di hadapannya kita buka seperti ini. Ya, jadi buka seperti ini saja, buka seperti ini saja kita. Oke. Okay. Taru ajaban min ajabilah, ajaibillah, maka kamu akan menemukan sesuatu keanehan ketika menghadapi mereka-mereka. Keanehannya apa? Ya, coba saja. Oke. Okay.